Assalamualaikum, dulur soundman Indonesia, dulur-dulur pecinta audio sound system. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ini yang nyari mixer kecil di bawah 8 channel, ini dulur ya, Asley Option 602. Wes, gak usah lama-lama dulur ya, langsung aja kita unbox dan kita review, kita cek sound bareng-bareng. Oke mas, langsung aja kita unbox dulur ya, Option 602. Ini adaptornya dulu ya. Ini dulu ya, manual booknya, buku manual, buku petunjuknya. Ayo dibaca ya, dibaca. Budayakan membaca dulu ya. Ini kalau ada buku manual seperti ini, silakan dibaca, khususnya bagi pemula. Ini kartu garansinya ya. Garansi 1 tahun ya dari Asley, garansi dari toko BSK 2 hari sejak barang diterima. Sekarang wajib divideokan ketika mengunbox barangnya ya. Jadi ketika sampai nanti langsung di unboxing dan divideokan. Waktu tesnya, waktu cek soundnya juga wajib divideokan. Itu sebagai sarana pembuktian misalkan dudur mau klaim atau komplain ke kita misalkan ada problem. Kalau tidak ada problem gimana mas? Kalau tidak ada problem ya alhamdulillah, langsung aja dipakai buat keseharian dulur ya. Semoga awet, semoga manfaat dan berkah, amin. Ayo mas, lanjut mas. Seperti ini dulur ya, Option 602 ya. Asli Option 602 dulur ya. Jadi 6 channel, 4 mono ya. Jadi 4 mikrofon ini ya, yang buat mikrofon dan ini stereonya. Jadi channel 56 pakai ake dulu ya, nanti bisa buat HP, buat DVD atau buat keyboard dan sebagainya. Pakai ake seperti ini ya untuk inputnya, untuk mikrofonnya ada 4 ya, jadi 4 mono dan ini stereonya. Ini dulu ya, nanti langsung aja kita coba ya gimana suaranya ya. Kita review dulu, ini apa aja speknya, fiturnya. Ini ya dulu ya, ada switch phantom power di setiap channelnya, misalkan kita mau pakai buat mic condenser yang kayak buat podcast itu loh dulur ya, mic condenser kita pakai ya supply phantom powernya. Kalau kita pakai mikrofon biasa, mic dinamik, jangan dinyalakan ya dulur ya phantom powernya. Ini trimnya, atau gainnya, ini highnya, ini pan potnya ya, pan pot atau balance LR-nya, ini middle dan ini low-nya. Tone-nya ada 3 dulur ya, ini aux-nya. Aux 1 dan ini aux 2 nya untuk bukaan efek ya. Ini main out nya ya dulur ya, master LR. Ini switch rotary dulur ya untuk pilih efeknya. Oke dulur ya, ini outputnya, main out nya ya. Ini pakai jack Canon seperti ini ya, Canon yang female, Canon yang cewek. Ini masuk ke power ya, langsung masuk ke power. Kita juga pakai jack Canon yang male ya, Canon yang cowok ya. Jadi output dari mixer masuk ke inputnya power. Ini output power langsung ke speaker ya. Ini dulu ya, kita inputnya pakai Canon ya. Pakai Canon boleh, yang penting kita ngaturnya ya, gain dan volumenya kita atur, jangan sampai over ya, jangan sampai pecah suaranya. Kalau idealnya kalau buat input buat audio ya, itu line ya, masuknya ke line in ini ya, itu pakai AK ya, nanti masuknya di tengah seperti ini, pakai jack AK. Kalau pakai Canon juga enggak apa-apa, yang penting kita ngaturnya jangan sampai over ya, gainnya dan volumenya. Cek sound dulur.
yang mixer-mixer asli, untuk low-nya dijamin mantul. Adaptornya 12 volt DC ya, misalkan buat miniaturan, nah ini cocok ya, 12 volt DC. Ini sama dengan tegangan 1 ati ya dulu ya, 12 volt. Bisa buat miniaturan ya, buat rumah juga oke. Efeknya gimana mas, bisa nyes enggak? Kita coba langsung dulu ya. Jadi ini rekomendasi dulu ya buat dulur-dulur yang dari kemarin nanyakan ref 400 kosong. Nah ini bisa buat alternatifnya, pengganti ref 400 yang kosong dulu ya, option 602 dulu ya. Oke, kita colokan mikrofonnya dulu ya. 1 2 cik 1 2 cik 1 2 cik cik cik, kita atur tune nya 1 2 cik 1 2 cik 1 2 cik 1 cik 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 cik, buka trim nya dikit, tahu gain nya cik 1 2. Nah ini dulu ya, tinggal kita masukkan efeknya. Ini dulu ya, pilihan efeknya banyak sekali ya, silahkan dipilih mana yang sekiranya cocok, silahkan dipelajari satu persatu, monggo. Ini saya mau pilih yang nomor satu ini dulu ya, hol. Oke dulu ya, kita buka bukaan efek yang di channelnya ini ya, bukaan efeknya di AUX 2 ini atau FX ini ya. Ini dulu ya, master efeknya di sini ya, FX vol atau efek volume ya, di sini kita buka. Cik 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 dah dah dah. Cik 1 2. Nah ini dulu ya, nomor 1 sudah langsung ketemu karakter yang sesuai keinginan saya. Ini dulu ya, cik 1 2 cik. Ini yang hold dulu ya, ini sudah manis ya yang hold. Cik 1 2 cik cik 1 cik 1 2. Saya coba yang lain, hold 2. Nomor 2 hold 2, saya coba dulu ya. Cik 1. Nah ini lebih tipis daripada yang hole 1. Cik 1 2 cik 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 1 2 cik 1 cik 1 2 cik cik 1 cik 1 2 cik 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 1 2 cik cik 1 2 cik cik 1 2 cik cik cik. Coba lagi dulu ya yang lainnya, room 1 nomor 3. Nomor 3 cik 1 2. Ini juga masuk room ya. 1 2 cik 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 1 2 cik cik cik. Oke. Ini saya coba nomor 4, room. Room 2 nomor 4. Cik 1 2 cik 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 cik. Nah, ini agak tipis juga, lumayan ini bagus. Cik 1 2 cik 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 1 cik 1 2 cik. 1 2 cik 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 1 2. Nah, ini dulu ya. Wes, gini aja efeknya, saya kurangi dikit. Oke, cik 1 2 cik 1 cik cik. Nah, segini menurut saya sudah cukup. Ini yang kemarin nyari ref 400 kosong ya, ref 400 di BSK, ini sebagai alternatifnya ya. Option 602 untuk audionya, tone-nya
lumayan mantul untuk efeknya. Mixer-mixer asli itu efeknya manis dulu ya, efeknya mantul ya, jadi ini efeknya reverb ya. Efek seperti ini biasanya nyebut itu efek yang nyes ya dulu ya, atau efek yang manis ya. Ini sebenarnya jenis efek yang reverb ya, yang banyak dicari tutur pecinta audio itu biasanya rata-rata mengharuskan mixernya itu yang efeknya yang reverb seperti ini, yang nyes ya, karena rata-rata kalau dibuat event, dibuat acara hajatan atau buat ngamen, soundnya itu rata-rata mintanya efek yang seperti ini ya. Tinggal panjang pendek tebel tipisnya yang kita atur, kita sesuaikan di lokasinya dan kebutuhan kita. 1-2 cik, 1-2 cik, cik, 1-2 cik. Oke dulu ya, terima kasih yang sudah menonton ya. Yang minat langsung aja jabri admin kita Opsen 602. Terima kasih yang sudah menonton, tetap semangat, belajar terus, berkarya terus. Salam audio, salam deso, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.